Menjelang Letua di Langkawi, LTDL 2024, pihak penganjur sedang memantau situasi cuaca tidak menentu yang melanda beberapa kawasan di negara ini. Pengerusi Jawatankuasa Penganjur Abdul Rashid Yaakob berkata pihaknya akan mengambil langkah berjaga-jaga bagi memastikan kelancaran perlumbaan berprestij di Asia itu. Saya rasa semua orang pun maklum keadaan cuaca terutama di kawasan Pantai Barat dan di kawasan-kawasan pantai. Angin sangat kencang, ada peristiwa, ada keadaan di mana feri tidak dapat bergerak ataupun berjalan. Laluan mungkin sukar sedikit kita nak ubah, tapi mungkin masa pertandingan masih lagi boleh dilakukan sedikit perubahan kalau kita perlu. Dalam pada itu, Abdul Rashid berkata sekiranya cuaca tidak menentu itu masih berlaku, pihaknya mempunyai masa 9 hari untuk membuat beberapa persediaan mahupun perubahan. InsyaAllah kita harapkan cuaca itu memberi kemudahan untuk kita dan kita dapat meneruskan acara ini dengan lancar. Walau macam mana pun, kita bersedia dengan keadaan-keadaan tertentu. Kalau berlaku keadaan di sebaliknya, kita mungkin ada buat slight adjustment ataupun perubahan-perubahan kecil untuk kita pastikan perjalanan acara itu tetap dapat berjalan dengan baik. LTDL 2024 akan membuka tirai pada 29 September ini dengan 22 pasukan termasuk 3 pasukan berstatus World Team. Perlumbaan sejauh 1,190 km menerusi 8 peringkat saingan itu bakal menyaksikan Pulau Langkawi kembali tersenarai dalam laluan perlumbaan selain 2 peringkat dilangsungkan di Sarawak iaitu Miri dan Bintulu.